teman-teman semua yang ada di rumah. Ketemu lagi hari ini sama Kak Rindi. Dan hari ini Kak Rindi mau ajakin kalian seru-seruan. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Harus dong, karena kalian generasi hebatnya Indonesia. Jadi harus selalu sehat serta semangat. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, hari ini Kak Rindi mau ajakin kalian untuk traveling. Tapi traveling kali ini Kak Rindi mau ajakin kalian buat naik kereta. Kira-kira kereta apa dan kita akan pergi kemana ya? Ini dia teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini Kak Rindi mau ajakin kalian untuk naik kereta ekspres ke Polinesia. Nah, teman-teman, express train to Polinesia ini gimana ceritanya ya? Padahal yang kita tahu, Polinesia ini salah satu tempat nih yang dijadiin oleh Princess Moana. Kalian tahu ya, Princess Moana siapa ya? Salah satu tokoh di film Disney, benar banget. Nah, yang kita tahu kan kalau di film Moana itu semuanya berupa laut ya. Tapi gimana ceritanya kok ada kereta ekspres bisa sampai ke sana? Kita akan lihat yuk teman-teman semua yang ada di rumah seperti apa kira-kira perjalanan yang menarik dari si kereta ekspres ke Polinesia ini. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah, berikut Kak Rindi tampilkan di sini ada pulau-pulau yang berada di bagian Polinesia. Nah, pulau-pulau ini teman-teman ternyata menjadi satu kesatuan di dalam satu benua yang kita sebut Oceania. Wow, namanya aja udah ocean ya, artinya ini adalah sebuah benua yang mana masyarakatnya umumnya mempunyai kebiasaan yang deket banget sama laut. Nah, jadi baik biasanya mereka menggunakan transportasi, kebudayaan semuanya berkaitan sama laut. Terus ke apa sih hubungannya antara si laut ini, Polinesia, sama si kereta ekspres? Apakah maksudnya kereta ekspres ini akan menyambungkan pulau-pulau yang ada di Polinesia tadi? Atau kira-kira gimana ya? Ini dia teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, tentang si Polinesia ini ternyata adalah menceritakan ya tentang asal mula bagaimana sih masyarakat yang ada di Polinesia ini hadir. Dan ternyata mereka itu hadir dan berasal dari orang-orang yang ada dari berbagai benua loh. Nah, benua apa aja ya kira-kira? Ada tentunya dari benua Asia, mayoritas yang dimayoritasi oleh Asia Tenggara, kemudian juga dari Australia, dan banyak banget dapat pengaruh nih dari Eropa maupun Amerika. Nah, bahkan di Polinesia ini terdiri dari berbagai macam negara. Nah, kira-kira bagaimana ya perjalanan dari masyarakat asli Polinesia yang mana ini diperkirakan berasal dari Taiwan, yaitu dari 5.500 tahun yang lalu hingga mereka transit ke Filipina, kemudian masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka, mereka masuk juga ke Madagaskar sebagian, dan yang lanjut lagi menuju ke Polinesia adalah dari masuk melalui Laut Jawa, kemudian juga sebagian masuk lewat Filipina dan juga Sulawesi, dan juga akhirnya mereka masuk ke Australia, kemudian mereka masuk melalui sebelah utara dari yang namanya Pulau Papua melewati Halmahera, masuk lagi mendekati ke Oceania di poin 7 di sini dari tahun 3600 hingga mereka ke remote Oceania. Dan di Central Polinesia mereka di tahun 3200 hingga mereka mencapai bisa ke Hawaii dan New Zealand dari tahun 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Nah, ini artinya terjadi perubahan yang sangat cepat ya teman-teman semua yang ada di rumah, mulai dari 5500 hingga sampai ke Polinesianya ini 3200, yaitu sekitar perjalanan yang dibutuhkan adalah sekitar antara 2900, 2100 hingga 1800 tahun. Artinya apa, teman-teman?
Artinya di sini telah tercipta banyak generasi ya. Nah, dari berbagai macam generasi ini, ternyata setiap generasi ini mengalami perpindahan yang cukup cepat, yaitu antara 300 hingga 500 km. Nah, ternyata langkah-langkah perpindahan yang cepat inilah yang menyebabkan teori ini disebut sebagai Time Express to Polynesia, atau perjalanan yang sangat cepat, perpindahan yang singkat ke Polinesia. Nah, Sobat Belajar, kita bakalan bahas banyak lagi fakta-fakta menarik tentang Polinesia dan tentunya Oseania. Jadi jangan kemana-mana ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Sobat Belajar, nah kali ini Kak Rendy mau jelasin fakta-fakta yang unik lagi tentang negara yang ada di tetangga kita, atau bisa kita sebut sebuah benua, yaitu adalah Oseania. Nah, si Oseania ini, teman-teman semua yang ada di rumah, tadi Kak Rendy sampaikan ya, kalau kalian pernah nonton film Moana, nah kurang lebih pemandangan alamnya itu seperti itu. Kenapa? Karena film Moana ini mengambil cerita yang berdasarkan kedekatannya dengan alam, terutama dengan laut, yaitu samudra. Si Oseania ini, teman-teman semua yang ada di rumah, dia juga dikenal dengan benua samudra nih. Dan dia merupakan benua terkecil dan yang paling sedikit penduduknya, nomor 2 setelah Antartika. Nah, kerennya lagi nih, teman-teman semua yang ada di rumah, kalau kita kenalan sama si Oseania, ternyata Oseania ini juga biasanya mencakup atau tercakup dengan beberapa benua lainnya. Seperti apa aja sih? Di sini kita temukan ada benua Australia, kemudian juga ada benua Asia, dan juga serta Amerika. Nah, biasanya ketiga negara ini tuh sering banget nih masuk ke benua Oseania ini. Ngomong-ngomong juga nih tentang si Oseania ini, masih banyak sekali fakta-fakta unik yang namun belum terungkap nih dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dalam literatur, baik itu internet maupun buku-buku. Masih harus kita selami banyak lagi sejarah dan juga pengertian tentang si Oseania. Nah, sekarang Kak Rendy mau ajakin kalian kenalan dulu dengan si Oseania ini. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, berikut Kak Rendy jelaskan ya. Pertama, mulai dari si Oseania ini. Dan ternyata Oseania ini terdiri dari beberapa subregion, teman-teman semua yang ada di rumah. Mulai dari Mikronesia, kemudian juga ada Melanesia, dan juga ada Australasia, serta yang terakhir yaitu yang tadi kita bahas adalah si Polinesia. Nah, ingat ya, di sini ada 4 subregion yang mana ini membentuk sekali karakternya mereka masing-masing, teman-teman. Nah, di sini Kak Rendy juga memberikan penjelasan bahwa di Oseania ini ada 14 negara nih, teman-teman. Mulai dari Australia. Nah, si Australia ini banyak juga yang mana mereka ini mengkelaskan atau mengklasifikasikan dirinya sebagai benua yang mandiri. Namun beberapa juga memasukkan si Australia ini ke dalam si Oseania ini. Dan subregion dari Australia ini meliputi siapa saja? Tentunya di sini ada Australia serta ada New Zealand. Nah, kemudian yang kedua ada Papua New Guinea. Nah, ini tetangga kita sekali ya, teman-teman semua yang ada di rumah. Dia ada di sebelah baratnya dari Papua. Nah, Papua New Guinea ini, teman-teman, dia meliputi subregionnya apa aja nih? Dia meliputi subregionnya yaitu ada Australia dan juga New Zealand. Nah, jadi dia ada pada pengkelasan yang tadi di bagian selatan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada New Zealand. Tentunya, oh maaf, maksud Kardi, untuk si Papua New Guinea ini dia masuk pada subregion Melanesia. Tetapi untuk yang selanjutnya, yaitu New Zealand, dia baru deh masuk kepada subregion Australia dan juga New Zealand. Nah, kemudian ada kepulauan yang selanjutnya nih. Dia terkenal karena lokasi wisatanya yang sangat unik, dan kalau kita mau puas-puas ini belanja di pulau atau di negara ini, kita bisa dapat gratis pajak. Jadi negara ini dikenal dengan gak ada pajak sama sekali gitu ya. Nah, kalau biasanya di Indonesia nih banyak sekali pajak, maupun pajak belanja, pajak ini itu, tenang aja, kalau kalian jalan-jalan ke Fiji, kalian gak perlu repot untuk mikirin pajaknya.
yaitu adalah negara Fiji, teman-teman, yang mana dia terdiri dari subregion Melanesia dengan jumlah penduduknya sebanyak 896.445. Kemudian ada Solomon Island. Nah, ini juga terkenal ya. Sering banget kita nonton film-film tentang Solomon. Nah, ini juga masuk ke subregion Melanesia. Nah, pada tahun 2020, teman-teman, Solomon ini memiliki penduduk dengan jumlah 686.884. Kemudian juga yang keenam yaitu ada Mikronesia, yaitu dia masuk subregionnya tentu Mikronesia ya. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 548.914. Kemudian ada Vanuatu yang masuk ke subregion dari Melanesia, Samoa yang masuk ke subregion Polinesia, Kiribati yang masuk juga ke Mikronesia, kemudian ada Tonga yang juga masuk ke subregion Polinesia, kemudian juga ada Marshall Island yang masuk ke subregion Mikronesia, ada Palau yang masuk ke subregion Mikronesia, serta Tuvalu yang masuk ke subregion Tuvalu, serta Nauru yang masuk ke subregion dari Mikronesia. Nah, karakter yang berbeda-beda ini, subregion yang dibeda-bedakan ini juga disesuaikan dengan karakter dari masing-masing negaranya dan juga masyarakatnya. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah, ternyata seluruh negara yang ada di Oseania itu nggak seluruhnya berupa negara sendiri. Namun juga ada beberapa dependensi dari negara-negara lainnya yang juga ikut. Misalkan ada New Caledonia atau Kaledonia Baru, yang mana di tahun 2020 ini punya penduduk sebanyak 285.498. Nah, dia merupakan bagian nih dari negara Prancis. Nah, kemudian juga ada French Polynesia atau Prancis Polinesia yang juga punya penduduk ini sebanyak 280.908. Dia juga merupakan dependency of France atau bagian dari negara Prancis. Kemudian di sini ada teritori Guam, juga ada Northern Mariana Island serta American Samoa, yang mana ini masuknya pasti ke dependensi dari USA ya, atau Amerika Serikat. Serta ada Cook Island yang ini merupakan bagian nih dari negara New Zealand. Kemudian ada Wales and Futuna, yang mana kalau maksudnya adalah Wales dan Futuna ini merupakan bagian dari negara Prancis. Serta ada Niue yang merupakan bagian dari New Zealand, serta ada Tokelau yang merupakan bagian dari New Zealand. Nah, oleh karena itu, Oseania ini juga mencakup beberapa benua ya, mulai dari Asia hingga Eropa nih, karena di sini ada Prancis, juga ada Amerika, dan juga ada Australia di dalamnya. Oke, ini merupakan pembagian dari bahasa nih, teman-teman, yang ada di Polinesia. Maksud Karendi adalah ada di Oseania. Nah, Oseania ini terdiri dari beberapa bahasa yang berbeda-beda. Ini dibedakan berdasarkan warnanya ya di sini ya, teman-teman ya. Ada administrasi dari ya PC, Matias, kemudian juga Temolu, Fujian Polinesian. Bahasanya banyak sekali. Dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan lokasi mereka sendiri. Ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya. Kemudian bagaimana sih peta migrasi dari penduduk Oseania? Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, berikut Karin disajikan ya peta migrasi dari penduduk Oseania. Nah, kalau tadi Karin di awal ini sudah jelaskan ya tentang kereta ekspres menuju Polinesia, ternyata juga banyak lagi nih kereta-kereta lainnya yang juga berada dan juga memutari atau mereka berputar nih, berputar-putar aja tuh di bagian Oseania. Jadi kereta ekspres yang berjalan ini semuanya nggak tertuju ke Polinesia, tapi ada juga yang ke bagian selatan hingga ke Hawaii dan juga ke bagian, maksud Karen di bagian selatan seperti New Zealand dan juga Australia, juga ke bagian utara seperti ke Hawaii. Nah, di sini perjalanannya itu dimulai dari Taiwan, teman-teman semua yang ada di rumah, di mana
Oleh karena itu ini juga mempengaruhi nih terhadap banyaknya penduduk yang tinggal di Oceania, mayoritas mereka menggunakan atau merupakan keturunan-keturunan yang berasal dari Taiwan. Selain itu juga banyak sekali dari Eropa, karena seperti yang kita tahu ya, negara-negara Eropa serta Amerika ini merupakan negara-negara penjajah yang dulunya suka sekali berkelana gitu, sehingga mereka bisa menemukan si negara ini. Nah, kemudian juga beberapa lainnya dari Asia Tenggara seperti Indonesia dan juga banyak dipengaruhi oleh warga negara asli dari wilayah seperti Papua, kemudian juga Australia dan lain-lain ya, yang berpengaruh seperti suku aborigin dari Australia, yang mana hal ini menjadi masyarakat di Oceania ini memiliki karakteristik yang khas. Biasanya mereka banyak sekali nih karakternya mirip-mirip seperti orang Asia ya teman-teman ya, tapi juga dipengaruhi juga nih dari masyarakat yang berasal dari Australia. Perjalanannya dimulai tadi Karindi di awal jelaskan ya, ada Taiwan, kemudian menuju ke Filipina di sebelah utara, kemudian masuk melalui Melanesian Island. Tentunya melewati Halmahera ya di sini ya sebelum ke Melanesian Island, hingga ke Fiji, kemudian mereka ke Cook Island dan hingga menuju ke sebelah utara ada Hawaii. Terus di sebelah selatannya gimana Kak? Di sebelah selatannya nih mereka dari Taiwan masuk ke Indonesia, kemudian juga ke Australia, kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi ke wilayah Papua Nugini dan juga Papua, serta Melanesian Island, kemudian ke Fiji, hingga ke wilayah Samoa, Cook Island, hingga mereka ke New Zealand. Nah, bahkan mereka membentuk seperti segitiga ini ya, yang mana segitiga ini artinya adalah wilayah jangkauan yang paling luar nih teman-teman dari migrasi penduduk Oseania. Nah, tetapi tentunya karena wilayah ini berupa negara kepulauan, sehingga masyarakatnya yang tinggal di wilayah Oseania ini banyak sekali yang pekerjaannya pastinya berkaitan dengan laut, yaitu seperti nelayan, dan juga mereka pandai sekali nih untuk memanfaatkan laut sebagai salah satu sumber perekonomian utama di bidang pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu penyokong utama nih dari wilayah atau penduduk Oseania. Oke, kemudian nih Karindi mau bahas beberapa negara nih, dimulai dari yang pertama adalah negara atau Republik Kepulauan Fiji. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah, kalau kita ngomongin tentang si Fiji Island ini, ternyata di dalamnya kita punya beberapa wilayah bagian negara nih. Seperti ada Yasawa Island, Mamanuka Island, Kadavu Island, Fitilevu, Nadi Airport. Ini merupakan airport yang utama ya dari negara si Fiji ini. Kemudian juga ada Suva, Lomai Fiti Group, Levuka, Lau Group, Tefoni, Pafuna Levu, Labasa, Safu Safu. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, kalau kita ngomongin tentang si Kepulauan Fiji ini merupakan kepulauan yang sangat terkenal akan keramah tamahan dari masyarakat serta lautnya yang sangat indah. Nah, oleh karena itu mereka nih mempromosikan banget nih perekonomiannya pada sektor pariwisata. Kenapa ya di sektor pariwisata? Karena ternyata sektor ini menjadi sumber pemasukan utama dari Kepulauan Fiji ini. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan ke Fiji nih, tentunya ya nggak bisa naik kereta ya. Kalian harus terbang dulu nih dari Indonesia menuju ke pulau tersebut. Nah, tapi tenang aja karena wilayahnya juga masih di sekitar ekuator, jadi untuk menyesuaikan dengan iklim ini nggak terlalu sulit ya teman-teman semua yang ada di rumah, karena masih sama-sama wilayah tropis, tapi mereka cenderung tropisnya adalah tropis kering gitu ya. Nah, di sini Karindi punya rekomendasi tempat yang indah banget, yaitu The Garden of the Sleeping Giant, yang mana nanti di sini kalian akan diberikan berbagai macam pemandangan alam, juga atraksi budaya dari masyarakat khas masyarakat suku Fiji. Nah, jadi kalau kalian mau belanja dan mau shopping di sini juga kalian bisa puas-puasin. Kenapa? Karena di sini kalian bisa mendapatkan bebas pajak. Nah, berbeda dengan negara-negara lainnya seperti di Eropa, Amerika, Australia,
serta negara lainnya yang biasanya kalau kita liburan akan diberatkan dengan pajak ya. Nah, kalau si Fiji ini mengembangkan destinasinya dengan cara membebaskan pajak kepada seluruh masyarakat yang datang dan juga tinggal di wilayah tersebut. Jadi masyarakat bisa sebebasnya ini untuk mengeksplorasi mengenai perbelanjaan terutama souvenir ya terkait dengan kepulauan Fiji. Nah, kemudian nih selanjutnya yang juga nggak kalah keren ini adalah Mikronesia, teman-teman semua yang ada di rumah. Mikronesia ada apa sih di Mikronesia ini? Mikronesia ini teman-teman dia merupakan wilayah yang mana mayoritas penduduknya memiliki warna yang kulitnya coklat dan juga bertubuh gemuk yang merupakan turunan dari bangsa Polinesia. Nah, seperti kebudayaan negara-negara lain di dunia, Mikronesia ini juga memiliki tarian tradisional yang khas nih. Tapi di beberapa pulau yang berpenghuni di Mikronesia, kaum wanita sama laki-laki ini tariannya beda-beda. Jadi mereka yang antara laki-laki sama perempuan gak bisa bebas menari bersama-sama. Nah, di sini pria dan wanita itu memiliki sebuah tarian yang menari bersama-sama tapi bisa dengan izin gitu. Jadi kalau mereka ini mau nari bareng-bareng antara laki-laki dan perempuan, mereka harus dulu minta izin kepada kepala suku setempat kalau mau melakukan tarian tersebut. Nah, karena bisa jadi tarian tersebut dianggap ilegal. Wow, sedih banget ya teman-teman semua yang ada di rumah. Dan juga nih, untuk si Mikronesia ini, dia merupakan sebuah negara yang berdaulat nih di wilayah Samudra Pasifik yang mana terdiri dari 4 bagian di sini. Yang pertama, yang terbentang nih semuanya ya dari barat ke timur kita urutin ada negara Yap. Maaf, maksud Karinda adalah negara bagian Yap. Kemudian ada Chuuk, Pohnpei, dan juga Kosrae. Nah, semua negara ini nih, semua wilayahnya nih, Mikronesia ini sendiri terdiri dari 607 pulau yang mana dia ini membujur dengan jarak 2700 km tepat di sebelah utara dari garis khatulistiwa. Nah, selanjutnya ya, dari wilayah Mikronesia, kita akan lanjut ke wilayah yang selanjutnya di sini Karindi masih punya, yaitu ada Cook Island. Nah, teman-teman semuanya ada di rumah, ngomong-ngomong tentang Cook Island nih, kalian pernah dengar nggak sih tentang negara ini? Namanya unik ya teman-teman ya, yaitu Cook Island. Yang mana kalau di bahasa Indonesia kita juga bisa sebut sebagai Kepulauan Cook. Nah, ini merupakan sebuah negara dengan pemerintah yang bersifat parlementer demokrasi dalam asosiasinya dengan Selandia Baru. Jadi ini masih dekat banget nih dengan Selandia Baru atau sering banget disebut bagian dari Selandia Baru. Negara ini dia punya 15 pulau yang mana dengan luas wilayahnya ini seluas 220 km persegi. Dan ibu kota dari Cook Island ini adalah Avarua yang mana dia terletaknya ini ada di Rarotonga dengan kondisi geografisnya sebagai pulau terbesarnya. Jadi pulau yang mendominasi nih di sini yaitu pulau Rarotonga ini merupakan terletak adanya si Avarua ini atau ibu kota dari si Cook Island ini. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, Kepulauan Cook Island ini kenapa sih kok namanya Cook, Kak? Kok seru banget kayaknya namanya ya? Ya karena dia ini pertama kali ditemukan dari orang Inggris yang bernama Kapten James Cook. Nah, oleh karena itu dia juga dikasih nama Kepulauan Cook. Nah, ini untuk menghormati atau sebagai penanda nih bahwa yang menemukan kepulauan ini adalah si James Cook ini gitu ya. Nah, kemudian untuk segi pariwisatanya gimana, Kak? Untuk segi pariwisatanya sendiri, Kepulauan Cook ini atau Cook Island ini juga memilih pariwisata nih sebagai industri nomor satu untuk mereka. Nah, kemudian untuk pariwisata ini sendiri juga udah jauh banget nih di atasnya dari bank, mutiara, kelautan, ekspor buah-buahan. Jadi memang mereka utamanya ini mempercayakan perekonomiannya kepada si pariwisata gitu ya. Nah, kemudian dari Cook Island, sekarang Karindi mau ajakin kalian untuk jalan-jalan ke negara tetangga kita yang persis berada di sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Papua, yaitu adalah Papua Nugini. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak
yang penasaran nih dengan wilayah Papua Nugini, yang mana Papua Nugini ini terkenal ya sebagai kembarannya dari Papua, atau bahkan dulu santer banget nih terdengar kabarnya kalau si wilayah Papua Nugini ini harusnya bisa nih jadi belahan atau bagian dari negara Indonesia. Nah ternyata teman-teman semua yang ada di rumah, Papua Negara, maksud Karindi, negara Papua Nugini ini merupakan sebuah negara yang mana dia memiliki ibu kota, yaitu adalah Port Moresby. Nah, di sini juga Papua Nugini ini punya kurang lebih ada 850 bahasa lokal, yang mana ini juga terdiri dari 850 bahasa lokal ini terdiri dari beberapa banyak komunitas-komunitas kecil-kecil lainnya yang belum terhitung gitu. Jadi ternyata masih banyak lagi, dan bahkan dikenal bahwa si wilayah Papua Nugini adalah wilayah yang memiliki salah satu bahasa terbanyak di dunia gitu. Terus kemudian untuk populasi sendiri nih dari Papua Nugini, dia punya populasi kurang lebih sebanyak 6 juta jiwa, yang mana ini paling banyak perkembangannya ini dari pusat-pusat perkotaannya sebanyak 18% aja nih penduduknya. Jadi kalau misalkan gimana Kak? Misalkan gini, jadi dari 6 juta penduduk ini nanti paling banyak nih ada di mana? Biasanya paling banyak masyarakatnya tinggal di Port Moresby, yaitu sebagai wilayah ibu kota. Nah, di wilayah tersebut sendiri, Port Moresby ini, pertumbuhan penduduknya itu paling banyak hanya sebanyak 18%, nggak lebih gitu ya. Dan negara ini adalah merupakan salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, baik itu secara budayanya maupun secara geografis. Padahal di dalamnya ini masih banyak lagi jenis tumbuhan serta hewan-hewan yang belum ditemukan, karena pedalaman Papua Nugini ini memang sulit sekali untuk diakses gitu. Nah kemudian teman-teman semua yang ada di rumah, geografi, kalau kita lihat ya dari segi geografi dari Papua Nugini ini, ternyata dia punya beragam tempat-tempat yang masih sangat kasar. Sangat kasar dalam hal ini adalah kita lihat dari segi topografinya, masih sangat beragam, yang mana ini merupakan sebuah pegunungan yang memanjang dari Pulau Papua yang membentuk daerah dataran tinggi yang cenderung padat penduduk. Nah, jadi biasanya masyarakat dari wilayah Papua ini masih cenderung tinggal di wilayah dataran tinggi. Nah, biasanya juga mereka hidup di wilayah-wilayah hutan hujan tropis, karena memang lokasinya masih di lokasi tropis ya, ekuator. Jadi lokasi ditambah topografi yang sangat kasar, lokasi yang masih sangat mendalam, sehingga masih banyak belum banyak informasi yang dapat kita sampaikan mengenai si Papua Nugini ini. Seperti itu. Nah kemudian kalau ngomongin juga tentang si penghasilan, dari mana sih sumber penghasilan dari Papua Nugini, tentunya mereka karena masih banyak sekali masyarakat-masyarakat lokal, mereka masih menggunakan adat budaya yang sangat lokal untuk di bidang ekonomi. Seperti mereka masih cenderung untuk bertani, kemudian berkebun, kemudian juga mereka disokong dengan perekonomian dari transportasi yang juga sangat minim. Namun rata-rata untuk penghasilannya ini, pendapatan per kapitanya ini kurang dari 1,25 US dollar per hari untuk masyarakat Papua Nugini. Nah ini kita ngomongin tentang Papua Nugini. Kemudian dari Papua Nugini ini, walaupun seperti itu, kita punya pemandangan yang juga sangat keren nih dari Papua Nugini. Salah satunya yang ada yaitu Mount Wilhelm. Nah, jadi Karindi sarankan nih kalau kalian mau jalan-jalan ke wilayah Papua Nugini ini, kalian bisa datengin langsung si Gunung Wilhelm ini yang jadi pemandangan terfavorit bagi masyarakat pendatang di Papua Nugini. Kemudian kita akan turun ke bagian selatan lagi teman-teman, yaitu kita menuju ke si Australia. Di mana ini Australia ini juga sering banget ya jadi perdebatan. Sebenarnya Kak, Australia ini benua sendiri atau merupakan benua yang ada di Oseania? Nah ini juga biasanya si Australia ini disebut sebagai benua sendiri. Namun kadang-kadang juga Oseania ini menjadi sebuah wilayah yang mana mengandungnya di dalamnya ada Australia. Nah, Australia dengan benua yang paling kering dan keunikannya masing-masing ini berpengaruh banget nih terhadap perkembangan dari Oseania itu sendiri, dan berpengaruh juga terhadap karakteristik masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, jadi Karindi juga sarankan nih kalau kalian jalan-jalan ke Australia, kalian bisa banget datengin si Horizontal Fall gitu ya. Ini juga merupakan salah satu lokasi alam yang sangat indah mengenai si air terjunnya.
Nah kemudian teman-teman semuanya ada di rumah, tadi kita udah bahas Australia ya, yang juga keren. Nah sekarang Kak Rindy mau ajakin kalian untuk tahu tentang si Kepulauan Solomon ini. Nah kita sering banget ya dengar tentang si Kepulauan Solomon ini teman-teman. Nah ternyata kalau kita ngomongin tentang si Solomon ini erat banget kaitannya dengan wilayah laut tentunya. Ya karena mereka memang berupa negara kepulauan. Nah, dari Kepulauan Solomon ini juga masih banyak banget dapat pengaruh dari wilayah Australia dan lain-lainnya teman-teman. Namun, untuk masyarakatnya sendiri memiliki kebudayaan yang berbeda, yaitu mereka lebih cenderung untuk mendekatkan diri atau berkaitan dengan laut. Gitu. Jadi masyarakatnya cenderung banget dekat dengan laut karena memang wilayahnya yang kecil ini juga berpengaruh terhadap karakteristik masyarakatnya yang cenderung suka dengan laut dan mereka memanfaatkannya di bidang tentunya pariwisata untuk jadi salah satu lokasi incaran pariwisata terbaik di dunia dalam destinasi laut tentunya. Nah kemudian di sini teman-teman Karindi masih punya Marshall Island yang dia terdiri dari beberapa wilayah ya di sini ya banyak sekali dan juga nggak jauh-jauh ya dengan wilayah Oceania lainnya yang mana dia juga punya karakteristik yang karena memang wilayahnya berupa kepulauan yang terpisah-pisah dan juga dekat sekali dengan laut sehingga mereka mayoritas pastinya menjadi masyarakat yang bersifat pelaut atau mayoritas perekonomiannya disokong oleh laut. Nah kemudian yang selanjutnya nih ada Selandia Baru yang merupakan part atau bagian dari subregion Australia dan juga Selandia Baru. Nah di sini untuk si Selandia Baru sendiri dia terletak di South Pacific Ocean atau Samudra Pasifik bagian selatan di sini yang juga berpengaruh nih merupakan salah satu negara yang paling maju di bagian dari Oseania. Kemudian kalau kalian mau ke wilayah Selandia Baru, karena disarankan untuk datang ke Lake Matheson, Selandia. Kemudian nih, nggak sabar Kak Rindy untuk menuju ke negara ini yaitu Samoa, tempat tinggalnya dari si Moana. Nah, si Samoa ini banyak dijelaskan ya karakteristiknya ya dalam film Moana meliputi ada wilayah Savai, kemudian Apia, Solo-Solo, Upolu, dan Siomu. Nah, di sini Kak Rindy juga punya rekomendasi yang menarik nih kalau kalian mau datang ke wilayah Samoa, tempatnya Moana ini. Kalian bisa datang ke Tosua Ocean Trench yang mana ini merupakan trench yang terbuat secara alami dan mendunia tentunya. Kemudian selanjutnya ada negara Tonga di sini yang juga dia terletak di wilayah Pacific Ocean tentunya Samudra Pasifik yang juga berpengaruh banget nih terhadap keberadaan dari Oseania. Dia juga berperan penting ya dalam keberadaan atau persebaran dari masyarakat di Oseania. Nah yang selanjutnya nih, kalau kalian mau jalan-jalan ke Tonga, kalian bisa datang langsung ke Ha'atapu Beach di sini ya. Dia merupakan wilayah beach atau pantai yang sangat indah juga. Kemudian juga nggak kalah nih yang terkenal banget ya, kita sering banget nonton film-film yang berkaitan dengan lokasi ini yaitu adalah Hawaii. Nah Hawaii ini sangat terkenal ya, apalagi pada destinasi pantainya. Jadi Kak Rindy sarankan juga nih kalau kalian mau ke Hawaii, bisa datang langsung ke Napali Coast, Hawaii. Nah, kemudian selanjutnya di sini Kak Rindy juga punya Kiribati yang mana yang paling terkenal ini adalah Fanning Island-nya yang punya pemandangan yang keren banget. Nah, kemudian ada Kepulauan Nauru, Tuvalu serta Palau Island yang ada di Oseania. Dan ternyata yang namanya ocean atau samudra ini menyimpan banyak sekali rahasia yang belum bisa terpecahkan dan harus kita eksplorasi seoptimal mungkin. Kamu siapkah untuk menjelajah ke negara-negara Oseania berikutnya dan ikuti jejak Moana sebagai penjelajah laut? Nah ingat ya bahwa Indonesia juga negara kepulauan yang punya banyak sekali laut. Jadi selain kalian mengeksplorasi wilayah di Oseania, jangan lupa juga untuk eksplorasi Indonesia. Nah sekian ya dari Kak Rindy. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan karena belajar sekarang mudah, ayo belajar.